Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai postingan Weverse yang mengkhawatirkan dari V BTS yang baru-baru ini membuat ARMY mengirim ucapan kepada dirinya, guys. Jadi ARMY inginkan hanyalah anggota BTS bahagia dan juga sehat, tak terkecuali untuk V BTS. Jadi guys, setelah belasan V baru-baru ini di Weverse, tidak mengherankan jika ARMY mengkhawatirkan dengan kondisi sang idola. Pada tanggal 16 November, seorang penggemar menulis postingan di halaman Weverse BTS, menjelaskan bahwa dia sangat lelah hari ini, jadi dia pikir dia akan beristirahat. Lalu dalam balasannya, V menunjukkan kecintaannya kepada ARMY, tetapi juga berbagi beberapa informasi mengkhawatirkan tentang dirinya. Dia menuliskan hati-hati dengan flu, karena dia sendiri juga sedang dalam proses hidup kembali, guys. Meskipun terjemahan langsungnya tampak cukup serius, sebenarnya itu umum digunakan di Korea dan digunakan untuk menyisaratkan bahwa seseorang menjadi lebih baik dari suatu penyakit. Lalu secara khusus, dalam konteks itu, sang idola menjelaskan bahwa dia sudah sembuh dari sakit parahnya. Tentu saja guys, terlepas dari konteks atau kata-katanya, V mengatakan bahwa dia sakit dan itu berarti ARMY menyampaikan kata-kata dukungan dan harapan baik kepada mereka. Lalu seperti biasa juga, ARMY hanya ingin V tetap sehat dan mereka akan menyampaikan segala harapan terbaik mereka untuk kesembuhan sang idola, guys. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya, guys. Sampai di sini video aku. Thank you for watching. Bye-bye. See you on the next video.